teman-teman, jumpa lagi di Dunia Wilson. Hari ini kita akan bermain game Sakura ya. Banjir. Gara-gara banjir ini, kasur kita jadi basah. Laptopku juga basah, Mio. Iya, wah, kita sepertinya butuh rumah bertingkat, Kak. Rumah yang lebih tinggi. Tapi gimana caranya? Kalau suruh Kak Sakura beli, pasti dia nggak mau. Gimana kalau kita minta aja dengan Kate Butler, Kak? Kate Butler? Iya, kalau Kate Butler pasti mau kabulkan. Baiklah, kalau gitu kita ke rumah Kate Butler sekarang. Wah, Kate Butler kira-kira mau belikan kita rumah apa ya, Mio, yang bertingkat? Ayo, Kak, kita cari aja kalau kakak penasaran. Baiklah, ayo kita pergi. Kok di sini ada bola warna ungu? Ini apa ya, Mio? Kok kenyal-kenyal ya, Kak? Kayaknya ini anggur. Iya, ini anggur, Mio. Anggur, Kak. Tapi kok ada anggur raksasa di sini? Iya, itu adalah hadiah dariku. Ada suara Kate Butler. Wah, Kate Butler. Aku memberi kalian hadiah, yaitu rumah anggur. Karena kalian sudah membantuku. Lihat itu di atas sana. Rumah anggur? Iya, rumah anggur yang bertingkat. Aku buat rumahnya bertingkat supaya kalian tidak kebanjiran lagi. Coba kalian lihat, apa kalian suka? Wah, kakak, rumah anggurnya bagus, kak. Warna ungu, sama dengan baju kita ya, kak. Baguslah kalau kalian suka. Wah, coba aja kalian masuk ke sana dulu. Aku berikan rumah ini gratis loh. Hah, gratis? Wah, kita dapat rumah gratis, Mio. Wih, hore. Mio, ayo kita lihat, Mio. Wah, kakak, Mio juga penasaran. Di dalamnya isinya apa ya, kak? Kami boleh lihat rumahnya dulu, kan? Tentu aja. Oke, kalau gitu kita ke atas. Tapi kok nggak ada tangganya? Kalian pakai jetpack aja dong. Baiklah, kalau gitu kita pakai jetpack. Wah, Mio, aku suka rumahnya. Di atasnya ada apa aja ya, kak? Ayo, kita ke atas, Mio. Aku gendong kamu dulu ya. Wah, rumahnya keren, kak. Di atas rumah kita. Iya, pintu masuknya di mana ya? Coba kita lihat dari jauh, kak. Wah, ada anggur raksasa. Lalu kok ada matanya? Lucu ya, Mio. Nah, baiklah, aku sudah ketemu pintu masuknya. Lewat sini kan? Iya, kak. Wih, ayo kita masuk. Wah, rupanya dalamnya bagus. Coba kita keliling dulu yuk, kak. Baiklah, wah, rumahnya serba ungu. Ruang tamunya ungu. Dapurnya juga ungu. Sofanya juga ungu, Mio. Kita bisa nonton dari sini, kak. Coba kita buka Upin Ipin yuk, kak. Mio mau nonton. Baiklah. Tapi kita keliling dulu. Nah, aku mau lihat dapurnya dulu, Mio. Wah, dapurnya bagus, kak. Di sini ada toiletnya juga. Wah, aku mau mandi deh. Wah, kakak, bagus tempatnya. Iya, gimana kalau kita keliling ke atas? Tunggu, Mio mau lihat dapurnya dulu, kak. Baiklah, kalau gitu kita lihat yuk. Apa di sini ada makanan? Nggak ada, Mio. Hah, kakak, nanti kita beli aja sendiri. Wah, coba kita lihat di atas. Di sini ada tangga. Kira-kira di atas ada apa ya? Iya, Mio juga penasaran. Wah, di sini rupanya ada kamar tidur. Aku bisa tidur di sini. Iya, ada lampu-lampunya juga kan, kak? Bagus sekali ya, kak. Kasurnya warna ungu. Sofa tempat duduk semuanya warna ungu. Itu warna kesukaanku loh, Mio. Untung aja Kate Butler mau beri kita rumah ini kan, kak. Kita mau terima kasih ke Kate Butler dulu. Kate Butler. Gimana, Yuta? Apa rumahnya kalian suka? Tentu aja kami suka. Terima kasih ya, Kate Butler. Jadi, mulai hari ini kami nggak bakalan kebanjiran lagi. Iya, Yuta. Aku tiba-tiba baru teringat. Aku ada keperluan. Aku harus pergi dulu ya sekarang. Tapi aku mau pinjam mobilmu ya. Iya, Kate Butler, silakan pakai aja. Nanti kalau urusanku udah selesai, aku akan kembalikan mobilnya kok. Nah, aku mau pergi dulu. Wah, mobilnya juga warna ungu. Iya, aku harus pergi dulu membuat rumah robot. Nanti kalau sudah selesai, aku akan berikan ke Yuta juga. Mama, aku mau beli barang-barang yang warnanya ungu. Iya, anakku, kita akan pergi cari barang-barang kesukaanmu yang warna ungu. Wah, tapi mau cari di mana ya? Gimana kalau carinya di Yumat aja? Di sana ada banyak kok, bos Yakuja. Baiklah, kalau begitu kita ke Yumat. Kamu boleh tunjuk aja. Barang apapun yang kamu tunjuk, akan mama beli. Wah, mama baik sekali. Aku mau beli semuanya, mama. Bos Yakuja, bukannya kemarin si Yuto sudah dibelikan banyak barang yang warnanya ungu. Biarkan aja, semua barang yang disukai anakku, akan aku belikan. Aku kan orang kaya. Iya, mama. Aku juga mau borong lagi. Wah, kita udah sampai di Yumat.
Ayo kita pilih lagi semua barang yang warnanya ungu. Mainan ungu, makanan ungu, minuman ungu, semuanya. Nah, aku mau beli semua makanan yang ada di sini. Wah, ada Yakuza. Ada Yakuza. Jangan ambil semua barangku. Semua barang-barang di sini akan kita ambil. Aku kan gak perlu bayar. Aku kan Yakuza. Betul, Mama. Tolong, kalau kamu gak mau pergi, aku akan lapor polisi. Kalau kamu lapor polisi, maka kamu akan didor. Tidak. Yuk, Mama, kita cari dulu di mana barang-barang yang warnanya ungu, Mama. Baiklah, kamu mau pilih yang mana, anakku? Mama, lihat, di sini ada es krim yang warnanya ungu, aku suka. Ya udah, kita ambil ya. Iya, Mama. Lalu minuman yang warna ungu ini aku juga mau. Ambil aja. Semuanya Mama ambil. Nah, ada lagi? Oh iya, di sini juga ada donat yang warnanya ungu. Aku juga mau, Mama. Iya, kita borong semuanya aja ya. Pasukanku, semua barang-barang yang ada di sini, semuanya dibungkus. Kita bawa ke markas kita. Baiklah, bos. Tolong. Asik. Aku dapat makanan baru. Ada dapat mainan baru juga. Wah, nanti setelah ini, Mama bakalan belikan kamu mobil baru juga yang warna ungu ya. Nah, sekarang pasukan-pasukanku, kita akan kuasai kota Sakura. Semua rumah yang ada di sini, kita ambil dan kita cat jadi warna ungu. Baiklah, bos. Hahaha. Mama, tunggu dulu, Mama. Ada apa lagi, Yuto? Kamu mau beli apa lagi? Mama, aku mau rumah yang di depan sana, yang warnanya ungu, Mama. Yang mana? Itu, di depan sana. Iya, Mama. Aku mau rumah itu. Mana? Wah, rumah yang warna ungu itu. Yang rumahnya seperti anggur ya. Iya, Mama. Rumah anggur itu bagus. Aku mau rumah itu. Baiklah, apapun yang dikatakan oleh anakku, semuanya bakalan aku ambil. Aku belikan. Nah, kita akan pergi ke sana ya. Mama akan buat rumah itu jadi markas kita. Markas Yakuza Ungu. Wah, betul, Mama. Rumahnya bagus. Itu rumah buat kita aja. Wah, benar, bos. Itu bagus rumahnya. Sepertinya mereka itu pemiliknya ya. Hei, kalian berdua, mulai hari ini, rumah ini adalah jadi rumah Yakuza. Apa? Siapa kalian? Kami adalah Yakuza Ungu. Sekarang serahkan rumah kalian. Hah, iya, Mama. Aku suka. Oh, kakak, kok ada Yakuza Ungu datang ke rumah kita, kak? Aku suka rumah ini. Jadi rumah ini akan menjadi markas kita selamanya. Hahaha. Wah, Mio, kok mereka seenaknya ambil rumah kita? Iya, kak. Gimana, kak? Ini kan rumah kami. Hadiah dari Cat Buller. Kok kalian malah ambil rumah kami? Hahaha. Aku tidak peduli. Yang penting anakku suka. Wah, kok begitu? Kakak, lebih baik jangan kita lawan. Mereka itu kan Yakuza. Nanti kita malah ditangkap, kak. Tapi gimana, Mio? Kita jadi nggak punya rumahnya. Kita nanti mau tinggal di mana, Mio? Iya, jadi gimana nih, kak? Lebih baik kita lapor ke polisi Io aja. Tapi mereka Yakuza, kak. Dan pasukan mereka banyak sekali. Lebih baik kita berikan aja rumah kita. Nah, sekarang pasukan Yakuza, kalian berjaga-jaga di luar ya. Jangan sampai ada yang masuk. Nah, anakku, Yuto, kita ke atas. Kamu kan mau bobok siang dulu. Ayo, sekarang Mama bawa kamu ke atas. Iya, Mama. Aku suka rumahnya. Yuk, kita lihat rumah baru kita dulu. Wah, Mama juga suka dengan rumah ini. Rumahnya warna ungu. Mulai hari ini, markas kita pindah ke sini. Jadi kita bisa kuasai kota Sakura. Betul, Mama. Ayo, Mama. Kita coba lihat rumah anggurnya. Yuto jadi penasaran. Bagaimana ya bentuk rumah anggurnya? Iya, Mama akan bawa kamu ke atas. Wah, kamu memang anak Mama yang paling pintar. Untung aja kamu ketemukan markas warna ungu ini. Iya, Mama. Yuto kan memang pintar. Wah, baguslah. Sekarang kita lihat rumah anggurnya. Wah, rumah anggurnya semuanya bagus. Aku suka dengan rumah ini. Dan Yuto, sekarang kamu harus tidur dulu ya. Nanti kalau sudah bangun, Mama mau belikan kamu pesawat sama mobil baru yang warnanya ungu. Wah, mau, Mama. Yuto suka. Aku juga sudah ngantuk. Aku juga mau istirahat. Kasurnya empuk sekali.
Waduh, gimana Mio? Rumah kita diambil. Kita jadi gak bisa masuk lagi. Gimana kalau kita ambil lagi Mio? Hah, tapi Mio takut kak. Banyak pasukan Yakuza Ungu. Pasukan Yakuza Ungu, kami mau ambil barang-barang kami. Tidak, tidak. Kalian tidak boleh masuk lagi. Wah, barang-barang kita juga gak bisa diambil kak. Gimana ini? Kita harus beritahu Kek Buller. Tapi Kek Buller kemana ya Mio? Kek Buller pasti bisa bantu kita Mio. Tapi Kek Buller kan gak ada di sini kak. Gimana nih kak? Kita harus lakukan sesuatu Mio. Gimana kalau kita kumpulkan ranger-ranger untuk membantu kita? Oh iya, kita kan bisa beritahu ranger ungu. Iya kak, kita panggil aja ranger ungu supaya dia bisa bantu kita melawan Yakuza kak. Baiklah Mio, kita mau pergi panggil ranger ungu dulu. Tapi kita mau cari di mana ya kak? Gimana kalau kita cari di kafe aja? Biasanya kan mereka di kafe Mio. Iya kak, ayo kita pergi ke sana kak. Wah, Mio jadi takut kak. Kalau pasukan Yakuza itu gak mau pergi, kita bakalan tidur di jalanan. Mio, lihat di sana ada ranger ungu. Wah, kalau begitu kita panggil mereka. Tapi kok cuma dua ya kak? Oh iya, pasukan ranger ungu kan banyak. Kok cuma dua? Hei ranger ungu, aku butuh pertolongan. Ada apa ini? Kamu Yuta kan? Kamu bukannya adiknya si Sakura? Iya, aku adiknya Sakura. Tapi rumah kami. Rumah kalian kenapa? Ada apa ini? Rumah kami diambil pasukan Yakuza. Apa? Yakuza? Pasti Yakuza ungu kan? Iya, Yakuza ungu. Mereka mengambil rumah kami. Jadi gimana ini? Kami gak tahu mau tinggal di mana. Tenang aja, aku akan bantu kalian. Aku akan kalahkan semua pasukan Yakuza itu. Tapi kamu harus kumpulkan lagi teman-teman kami. Baiklah, tapi di mana ya pasukan ranger yang lain? Ayo kak, kita cari aja kak. Tunggu kak. Ada apa Mio? Mio tahu di mana mereka kak. Kita harus pergi ke Sushi Bar. Apa? Sushi Bar? Iya, biasanya di sana ada banyak ranger ungu. Ya udah deh, kalau gitu kita pergi ke Sushi Bar. Wah, gimana ini? Apa ada ranger ungu yang lain? Tenang aja, pasukan ranger ungu ada banyak kok. Kita kalau kumpulkan banyak-banyak, nanti kita bisa lawan Yakuza. Baiklah, baiklah. Kalau begitu kita pergi ke Sushi Bar. Kita cari semua ranger ungu, kak. Baiklah. Di mana ya mereka? Ada satu. Wah, ada satu ranger ungu di sini. Ada apa ini? Kamu bisa tolong bantu kami melawan Yakuza. Yakuza lagi. Mereka buat ulah lagi ya? Iya, mereka mengambil rumah kami. Wah, kakak, ayo kak. Kita kumpulkan yang lainnya lagi, kak. Tapi kok cuma ada 3 ranger ungu ya, Mio? Biasanya kan banyak, kak. Oh iya, gimana kalau kita pergi ke kantor polisi? Baiklah, kita ke kantor polisi, kak. Mungkin ibu polisi ya juga bisa bantu kita. Baiklah, Mio. Yuhu, kita udah sampai. Di sini ada satu ranger ungu juga. Ranger ungu. Polisi Iyo bisa bantu kami. Ada apa Yuta? Pasukan Yakuza ungu sudah mengambil rumah kami. Jadi gimana ini? Ranger ungu lagi. Wah, ibu polisi Iyo gak berani melawan mereka. Mereka kan sangat kuat. Kamu harus minta bantuan ranger ungu aja. Baiklah, kalau begitu ranger ungu bisa bantu kami. Tentu aja, aku akan bantu kalian. Nah, yuk kita pergi serang aja Yakuza-Yakuza itu. Hati-hati ya Yuta, mereka kan kuat sekali. Ibu polisi Iyo aja takut. Tenang aja, aku sudah panggil para ranger ungu. Tapi jumlah kita kan cuma 4 kak. Padahal Yakuza itu kan banyak. Jadi gimana nih kak? Kita kumpulkan aja para pasukannya ranger ungu lagi ya. Tapi mereka di mana? Aku tahu tempatnya. Kamu lurus aja terus, lalu belok ke kanan. Belok kanan? Baiklah. Kita pergi ke markas ranger ungu. Baiklah, baiklah. Kita kumpulkan semuanya. Wah, kakak. Kita harus cari pasukan ranger ungu sebanyak-banyaknya, kak. Baiklah, Mio. Nah, itu dia. Kita udah sampai. Hah? Itu bukannya toko ramen, kan, kak? Iya, Mio. Tapi dari sini kayaknya ada banyak ranger ungu. Wah, iya, kak. Mereka kumpulnya di sini, kak. Pasti ini adalah markas ranger ungu. Wih, ranger ungu. Wah, di sini banyak sekali. Banyak ranger ungu, Mio. Iya, rupanya markas mereka ada di sini, kak. Tapi mereka sedang apa ini? Aku sedang makan ramen. Ada apa ini ribut-ribut? Kami membutuhkan pertolongan kalian, ranger ungu. Rumah kami diambil Yakuza. Yakuza lagi.
Tidak bisa kubiarkan. Iya, gimana kalau selesai makan kita pergi rebut kembali rumahmu, lalu kita lawan semua Yakujanya. Iya, bantu kami. Yuta, kamu mau makan? Hah? Mau makan? Wah, di sini ada banyak makanan, Mio. Iya, Kak. Ada es campur, lalu ada nasi goreng, ada ramen juga. Wah, semua makanannya kayaknya enak, Kak. Gimana kalau kita makan dulu, Kak, sebelum kita bertarung? Iya, Mio. Oke, kalau gitu aku mau makan dulu deh. Iya, aku mau makan apa ya? Di sini menunya banyak sekali, kan? Kamu mau makan apa? Ada mie goreng, nasi goreng, ayam goreng, semuanya ada. Aku mau makan ayam goreng aja deh, Mio. Wah, Kakak, Mio mau pesan 2 ayam goreng juga ya, Kak? Nah, kamu mau duduk? Duduk di sini aja, di sini ada tempat duduk kok. Kalau gitu, selamat makan. Wah, makanannya enak, Mio. Iya, Kak, Mio juga makan. Kamu makan apa ya, Mio? Mio makan spageti, Kak. Ada telur juga. Wah, porsinya besar sekali. Mio pasti bisa kenyang. Wih, Mio jadi kenyang sekali sekarang. Sepertinya Mio udah kuat nih. Mio bisa bertarung. Oke, aku juga sudah makan. Wah, semua ranger, ayo kita berkumpul. Wih, kita mau bertarung melawan Yakuja, kan? Iya, aku juga sudah siap. Aku juga sudah siap. Baiklah, kalau begitu kita siap-siap ya. Kita mau melawan Yakuja dulu, lalu rebut kembali rumah kami. Iya, wah Kakak, Mio bersemangat sekali loh, Kak. Tunggu aja pembalasan kami. Nah, ayo, kita ambil kembali rumah kami. Di mana Yakuja-Yakuja itu? Cepat beritahu kami. Mereka di sini. Apa? Kok di sini ada banyak ranger? Waduh, ada apa ya ribut-ribut di luar sana? Padahal aku lagi tidur siang. Wah, kamu masih tidur kan? Mama, aku nggak bisa tidur lagi gara-gara mereka ribut sekali, Mama. Kalau begitu, mereka sudah keterlaluan. Mereka membangunkan anakku. Kalau begitu, aku akan usir mereka semua. Siapa ya mereka? Hah? Kok ada ranger di sini? Wah, mereka dari mana? Kalau ada ranger, aku pasti bisa kalah. Jadi gimana ini? Tak apa-apa. Aku akan suruh para pasukan Yakujaku melawan mereka. Hei, pasukan Yakuja, ada apa Nyonya Yakuja? Kalian semua kalahkan semua ranger-ranger itu. Baiklah, tapi jumlah mereka terlalu banyak. Aku tidak peduli. Yang penting kalian lawan aja. Baiklah, Nyonya Yakuja. Aku akan kabur aja dengan anakku. Aku tidak berani melawan ranger. Kalau tidak, nanti aku bisa kalah. Lebih baik aku kabur aja. Wah, gimana ini ya? Kok mereka bisa panggil ranger? Hei, anakku. Ada apa, Mama? Mama, gimana? Kita sudah dapat rumah ini, kan? Kita harus pergi dari sini. Apa? Kok harus pergi dari sini? Di luar ada banyak ranger. Ranger itu musuh besar kita. Kita nggak akan bisa mengalahkan mereka. Wah, Mama, padahal kan kita baru pindah ke rumah ini. Gimana lagi? Ranger-ranger itu datang mengepung rumah kita. Lebih baik kita kabur aja ya. Mama, aku masih mau rumah itu, Mama. Aku kan suka warna ungu. Lain kali aja. Kamu ini selalu minta yang macam-macam. Lebih baik kita kabur aja daripada kita ditangkap ranger. Lebih baik kita pergi dari sini. Mama. Nah, pasukan Yakuja, sekarang kembalikan rumah kami. Apa? Waduh, gimana ini? Lebih baik kita kabur aja yuk. Kabur aja yuk. Tidak bisa. Nah, pasukan ranger, sekarang kita lawan mereka. Iya, baiklah. Aku akan melawan Yakuja-Yakuja itu. Kita tangkap aja semuanya. Apa? Kami mau kabur. Ampun. Wah, akhirnya kita bisa mengepung pasukan Yakuja. Tapi gimana kalau ranger-ranger itu lawan aja Yakujanya? Ayo pasukan ranger, kita lawan Yakujanya. Mio juga mau bantu deh. Nah, ayo kita serang Yakujanya. Baiklah, ayo kita lawan. Wah, Kakak, ayo Kak, kita bantu Kak. Kita lawan Yakujanya sampai mereka kalah, Kak. Iya, Mio. Wah, aku juga mau bantu deh. Kita lawan Yakujanya supaya mereka kapok, lalu pergi dari sini. Nah, pasukan Yakuja, pergi dari sini. Ini rumah kami. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu video Dunia Wilson. Sampai jumpa di video berikutnya. Ingat like, subscribe, dan share video ini ya. Ayo kita tangkap Yakujanya. Kita tangkap. Mereka nggak boleh sampai kabur ya. Wah, Kakak, kita menang, Kak. Semua Yakujanya udah pingsan.
Iya, kita sudah ambil lagi rumah ini. Rumahnya sudah kita rebut kembali.